Setengah pengkuliah, bila nak habis kuliah, dia pun wawarkan, iklankan produk yang dia bawa. Jual makan, minum, kitab wangi yang begitu, begini-begini. Bolehkah dilakukan di dalam masjid? Begini, untuk kita mengelakkan keluar daripada khilaf ulama, yang asalnya haram ialah angkat jual beli di dalam masjid. Nah, saya jual lah, saya belilah dan sebagainya. Nah, letuk-letuk, kopi tok guru, bang, nak ambil duria, jual beli dalam masjid. Contoh, nah. Ha. Adapun kita umumkan, itu tidak dikira jual beli. Okey? Ha, saya umumkan kalau siapa-siapa yang nak beli buku, sila beli di luar masjid sana. Itu dibolehkan. Faham tak, Gi? Neh, ha, tapi jangan ada jual beli. Nah, ha, belilah barang-barang yang saya bawa ni, belilah. Ha, itu sudah kempen untuk jual beli barang dia. Itu tak boleh. Okey? Ha, tapi kata nak iklankan saja, ha, kereta benda ni. BLL 646 Satria Neo halang lalu lintas, hampir dilanggar oleh lori. BLL 646 Satria Neo, tolong alih sedikit. Jadi gini je, nasihat kepada pengkuliah yang ada jual barang, kata gini je, siapa yang nak beli buku, sila beli nanti di luar sana, cukup. Okey? Ha, janganlah belilah buku saya, harganya diskaun sekarang, begini-begini. Sudah ada promote produk di situ. Faham lagi? Ha, takut masuk dalam bab jual beli juga. Itu kita bimbang. Okay? Cuma kabar gini saja, yang nak beli barang di luar sana. Nah, ataupun imam beritahu, nanti ingat di luar sana ada orang jual produk, jual dia, nak sokong seorang jual beli ekonomi umat Islam, ha, silalah bantu di luar sana. Itu dibolehkan. Okay? Ha.